الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى الإمام النووي الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على مسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وذكرهم الله فيمن عنده ومن قطع به عمله لم يسرق به نسبه رواه بهذا اللفظ مسلم. Al-Hadisus Sadisu wa Salasu utawi hadis kangkating 6 wa salasuna lan 30. Hadis yang nomor 36. Berarti tinggal 7 hadis lagi dengan ini ya, karena kitab Arba'in Nawawi memuat 42 hadis. Jadi sebelumnya katanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu iku den riwayataken saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pengendikan manak fasa al-mu'minin kurbatan min kurabi dunya al-hadisah man nafasa man utawi sopo wongi nafasa iku benggang haki iku bunga haki sopo man. Jadi orang dalam keadaan susah, keadaan sulit, kemudian dimudahkan, kemudian diberi kebahagiaan. Man utawi sapa wonge nafasa iku benggang ati. Jadi ana wong duwe masalah, masalahnya itu diringankan atau bahkan masalahnya itu dihilangkan. An mukminin saking wong mukmin kurbatan ing siji kerupekan min kuro bidunya saking piro-piro kerupukane dunyo nafasa mongko bunga aki mongko benggang aki Allahu sinten Allah anhu saking man kurbatan ing kerupukan min kurbatan ing siji kurbekan min kurobi yaumil kiamati santing piro-piro kerupekane dino kiamat. Sapa wonge sing gelem meringankan beban atau memberikan kemudahan orang mukmin yang sedang mempunyai problem, duwe masalah, lagi susah, lagi menderita, terus diberi kemudahan, diberi kebunahan. Nah, kerupakan kuning si jenis kurba itu gampangannya itu ya masalah. Jadi masalah kalau misal misal lagi duit utang
utawa lagi duwe masalah. Masalah apa mawon? Pokoknya hal-hal yang menjadikan dia itu merasa berat. Ono wong duwe masalah sing masalahe bersifat duniawi. Terus ono dulure sing gelem memberikan kemudahan, meringankan bebannya atau bahkan menghilangkan beban tersebut, maka besok ketika hari kiamat Allah akan memberikan kemudahan kepada orang tadi. Padahal dino kiamat itu waktu di mana bahasa Jawa ini seperti ono pelu. Jadi wong nalikane dino kiamat itu susah-susah wong. Sampai karo anak bojone koyo wong ora kenal. Karo anak bojone saking ngrasakaken betapa susahnya hari kiamat, itu mesti padha mikir nasibe masing-masing. Ora sempat mikir nasibe anak bojone apa meneh wong liya. Nah, sapa wong iki kok gelem ringanaken bebane wong mukmin. Meskipun beban tadi itu bersifat duniawi, mongko sok nalikane dina kiamat bakal diberi kemudahan, bakal diberi keringanan, diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki penake nek gelem menghibur saudaranya yang sedang kesusahan. Waman utawi sapa wonge yasara iku gampangake sapa man. Alamu sirin ingatasi wong kang kangelan, wong kang lagi dalam kesulitan. Yasara mongko bakal gampangaken Allah sinten Allah alaihi ingatasi man di dunia ing dalam dunia wal akhirat lan akhirat. Ono dulure muslim lagi kesusahan, sapa wonge kok gelem gelem meringankan, dalam kesulitan gelem memberikan kemudahan, maka besok akan diberi kemudahan oleh Allah di dunia wal akhirat. Nah, memberi contohnya kados wong duwe utang, duwe kesusahan utang ora iso bayar, kemudian diberi kemudahan dengan cara diibrokan. Diibrokan maksudnya ya wis dianggap lunas wae tak bebas atau dikurangi. Yus bayar separuh lah masalah. Waman utawi sapa wonge sataro iku nutupi sapa man. Maksude nutupi aib, nutupi kecacatan. Sataro iku nutupi sapa man musliman ing wong muslim. Ini ono sedulure Islam kok duwe aib utawa nglakoni perkara sing ora apik, nek bisa ora usah diumbar. Jangan sampai kemudian keburukan tadi diceritakan oleh orang banyak. Nek bisa ditutupi. Ya aib saudara. Nah, ada misal tampon dari itu, Al-Quran itu kan banyak kisah-kisah orang-orang terdahulu, keburukan orang-orang terdahulu. Dan itu kan sebagai istilahnya itu sebagai pelajaran agar kita bisa iktidal, ngambil ibrah. Sataro mongko bakal nutupi hu iman Allah sinten Allah. Sataro mongko nutupi hu iman Allah sinten Allah di dunia in dalam dunia wal akhirati lan akhirat. Inna Allah sitirun yukibu sitra. Gusti Allah niku dan maha menutupi aib. Dan Allah itu senang dengan hambanya yang menutup aibnya saudaranya. Nah, seperti kita ini aibnya banyak sekali. Dan saking apiane Gusti Allah, aib-aib kita itu tidak diperlihatkan. Luandai kan diperlihatkan itu. Kaya zamane Nabi Musa misal. Bengi ngelakoni maksiat, isu-isu nek batuke ana tulisane, ben nglakoni maksiat opo.
dari nyolong orang wani metu omah, nek metu omah konane tandani, ono tandani. Dari nyolong ada ya. Nah, ini saking apiane Gusti Allah aib kita yang luar biasa banyak. Nek kon ngitung iku ora bakal bisa ngitung ya. Itu ditutupi oleh Allah. Sehingga satu dengan yang lain itu bisa berteman. Wandekan diperlihatkan ya surat belum terkancam. Saking akei aib. Ya, saking akei cacat yang kita miliki. Wallahu utawi Allah. Fi aunil abdi iku ing dalem nulungi kawulane. Makana ing dalem semangsane ana sapa al abdu kawula di auni akhihi iku ing dalem tingkah nulungi sedulure abet. Jadi ketika ada seseorang kok mau menolong orang lain, maka orang yang menolong tadi akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi ini awake dhewe nulungi wong liya itu hakikatnya awake dhewe nulungi awake dhewe. Karena Allah akan selalu memberikan pertolongan orang yang mau menolong saudaranya. Jadi awake dhewe berbuat baik kepada orang lain itu hakikatnya berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Sampai ngelakoni keapian kandungi yo itu yo aslinya yo ngelakoni keapian kandungi awak itu. Waman utawi sopomongi salaka iku ngamba sopoma. Tori kon ing dalan. Ngamba itu maksudnya berada di jalur yo melaku. Numpak itu memiliki ngamba ya bisa dengan apa namanya aimasha melaku. Waman utawi sapa wonge, waman utawi wong salaka iku ngamba sapa man ori kon ing dalan yal tamisu kang alap sapa man iki ing dalem tori. Ngalap itu maksudnya golek ilman ing ilmu. Barang siapa yang berada di track, di jalur di mana dia sedang tolabul ilmi, sedang mencari ilmu. Sahala mongko gampangaken Allah sinten Allah lahu maring man bihi kelawan bihi sebab tolabul ilmi, sebab ilman. Torikon ing dalan, gampangake torikon ing dalan ilal jannati maring swarga. Barang siapa yang sedang berada di jalur thalabul ilmi, maka Allah akan memudahkannya menuju jalur ke surga. Jadi thalabul ilmi niku ibaratnya sedang on the way menuju surga ya. Kita itu sedang berada di jalur menuju surga. Maknanya nopo, wong niku nek thalabul ilmi ngaji itu akan dimudahkan oleh Allah, akan dibukakan pintu-pintu menuju surga. Nah, pintu-pintu menuju surga niku nopo ketaatan. Jadi wong niku harusnya nek tambah ilmuwe kudune tambah ketaatan. Tambah ilmune ya kudu tambah parep-parep Gusti Allah. Harusnya. Wa majtama'a lan ora dadi kumpul. Sapa kaumun kaum. Kaum itu wong akeh. Ya wong luwe kaumuru, wong telu ke atas itu bisa disebut kaum. Ya koyo kalian ini ya. Dengan jumlah segini itu sudah bisa disebut kaum. Wa majtama'a lan ora dadi kumpul sapa kaumun kaum fi baitin ing dalem masjid. Min buyutillahi saking piro-piro masjid Allah.
min buyutillahi saking piro-piro omai Allah masih dimensi. Ya teluna kang podo maca sapa kau. Kita bolehi Al-Qur'an. Wa yatadarusuna la podo deres sapa kau hu ing kitabul kau. Baikahu ing dalam antarane kau. Illa nazala kejaba ikut turun alaihim ing atase kaum apa as-sakinatu ketenangan ketenteraman. Jadi nek ana wong kumpul ning masjid terus padha maca Quran, padha deres Quran. Deres niku maknane maca Quran sing dibagi-bagi. Ya deresan, sampeyan wis paham ya. Jadi misal maksudnya gantian, atau misal dibagi berapa jus, kamu jus berapa. Dan ada orang kumpul-kumpul di masjid, kemudian mereka tadarus Al-Qur'an. Maka kemudian Allah akan menurunkan untuk mereka ketenangan jiwa. Jadi ada kepengen merasa ayem, merasa antem, salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah dengan berkumpul di masjid, kemudian melaksanakan tadarus Al-Qur'an. Atau ada yang misalnya tidak berkegiatan, kumpul-kumpul di masjid, terus mending tadarus Al-Qur'an. Walau saya telah nungkepi. Nungkepi ini maksudnya menganugerahkan. Di ngerata, ngeratani. Buat anugerah segerata. Wahyu sayap lamun kepi hum ing kaum opo ar-rahmatu rahmat. Wis atine ngerasa tenang, tentram, kemudian mendapatkan rahmat oleh kawelasane Gusti Allah. Wahafat lamun bengi hum ing kaum sapa al-malaikatu piro-piro malaikat. Sampai pas terberesan itu berarti kalian sedang dikelilingi oleh para malaikat. Dikelilingi oleh rahmat Gusti Allah, oleh ridhani Gusti Allah, oleh fadl saking Gusti Allah. Wadakaro lang mutur hum ekau Allahu sinten Allah. Biman ing dalem malaikat indahu kang ing dalem ngersane Allah. Jadi ini awakmu lagi di masjid kumpul beresan, itu Allah akan membanggakan diri kalian di antara para malaikat. Gusti Allah itu merasa bangga. Kae lho kawulaku padha gelem kumpul ning masjid, padha gelem tadarusan. Allah akan membanggakan hambanya di hadapan para malaikat. Jadi iman indah itu maksudnya para malaikat sing telani. Wa man utawi sapa wong ibadto'a iku lamban. Ibadto'a iku alon, maksudnya pelakon itu alon-alon. Bihi kelawan man opo amaluhu amaliman. Lam yusri mongko ora nyepetaken bihi kelawan amaluhu opo nasabuhu nasabiman. Jadi ini urusan amal soleh ya. Amal soleh kurang utawa amal soleh itu ada sedikit hal yang kurang sempurna. Itu tidak bisa ditambal dengan
nasab seseorang. Jadi ibaratnya nek amal arep dilaporke, amale wong biasa kalau amale wong sing nasabe apik iku padha wae. Di nasab itu tidak bisa menambal ya, kekurangan-kekurangan dalam amal soleh. Cuma memang ini kados keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan itu karena memang ada gennya Kanjeng Nabi ya. Ada darahnya Kanjeng Nabi itu memang ada perbedaan. Tapi nek urusan amal, amal kok kurang, kurang sempurna, itu nasab tidak berpengaruh. Jadi anake petani karo anake presiden kalau anak menteri ya berduai. Jadi amal itu akan berjalan cepat bukan karena faktor nasab. Ya, nasab tidak menjadi penentu. Karena nih, wong kuwi ora kenek siki-siki terus ngunggulaken apa? Nasab. Pokoknya yo sing diajukke yo amale. Bukan nasab. Nasab itu kan anugerah. Orang itu enggak bisa milih. Lahir dari ibu dan bapak siapa kan enggak bisa milih. Tapi nek ngamal niku ikhtiar. Jadi kalian itu bisa memilih mau melakukan amal baik atau amal buruk. Nek nasab enggak bisa milih. Sampai nek misal dikon milih, kepingin jadi anak sopo misalnya. Guru sampai mesti request. Kamu kepingin jadi anak wong sing punya kriteria seperti ini, seperti ini, seperti ini. Misalnya. Kamu kepingin jadi keturunan Kanjeng Nabi. Misalnya, tapi kan nasab itu anugerah ya, bukan ikhtiar. Cuma memang ya, kita bisa mengusahakan untuk memperbaiki nasab. Kalau memperbaiki nasab bisa memperbaiki keturunan. Jadi misal ono wong biasa kepengin jadi keturunan apik, berarti nanti bisa menikah dengan orang yang berketurunan baik. Maka ada yang dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang ingin memilih calon pendamping hidup yang menjadi pertimbangan diantaranya yang nasab. Bisa nasabnya dilihat, ya turunan orang baik-baik. Rawah riwayatakan lu ing hadis biya dalabdi kelawan ikilal afal muslimun sinat imam muslim. Saya hoba alam, selamat.